berhasil kami amankan. Kemudian ada beberapa orang yang DPO, dan tersangka ini dari hasil identifikasi dari kami, dari keterangan dan juga bukti-bukti yang ada, mereka sudah melakukan sebanyak 5 TKP. Dan untuk yang curanmu sendiri cukup banyak, ya, hasil dari bukti-bukti yang ada, mereka sudah melaksanakan kurang lebih hampir 20 kali. Untuk curan, kami sangkakan dengan pasal 363, ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dan juga untuk yang curanmu, kami sangkakan dengan pasal undang-undang darurat dan juga pasal 365 dan atau pasal 368 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.